تذكر يوم إن كنت تعانق دمعة الفكر تنازي الله في صبري خلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويسح العلم رقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بأنوار من الشعر تزفد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر فنون العز ترسلها بكف الحب Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan kegiatan massal di 3 titik. Kupang 150 anak, Labuan Bajo 100 anak, Pulau Mesa dan ND 100 anak. Ini hari pertama dan akan disusul dengan hari kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dan insya Allah tanggal 3 tim akan pulang kembali ke Jogja. Bahwa acara ini penggara diantaranya Nakarumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama, kemudian bantuan dari beberapa donatur dan diantaranya adalah dari Dekap Indonesia yang selama ini selalu memberikan bantuan donasi untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Musawir Muhammad. Hari ini saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan sunatan massal. Ya, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk di Kota Kupang tapi dalam lingkupan yang lebih luas lagi insya Allah. Dan sangat luar biasa hari ini perjuangannya untuk bisa mencapai sunatnya anak ini. Alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Juni 2023 alhamdulillah kita memasuki hari kedua khitan massal NTT yang ke-10 yang diadakan oleh Yayasan Al-Furqan Magelang dengan disupport oleh beberapa yayasan lain. Alhamdulillah pada hari kemarin kita berhasil menghitan 71 orang dan hari ini insya Allah kita menargetkan 300 orang lagi dan sudah masuk di angka 200-an sampai saat ini waktu zuhur di Indonesia Tengah di ND. Alhamdulillah insya Allah sampai tanggal 29 kita targetkan bisa mencapai 500 orang. Selanjutnya kita akan bergerak ke Pulau ND, di sana kita targetkan 150 orang. Selanjutnya ke Bajawa, Mbai, dan Riung. Yang total seluruhnya diharapkan bisa mencapai 1.100 orang. Demikian dari lokasi ND. Tentu sangat mendapat apresiasi dan antusiasme dari warga. Dan ini banyak yang datang juga dari luar kota, yang jaraknya sekitar 70-80 kilo. Bahkan ada yang tidak punya listrik, tapi kita bersurat lewat DKM masjid mereka. Alhamdulillah mereka bisa hadir. Dan tentu kita mengucapkan jazakallah khair kepada semua lembaga yang mendukung terlaksananya kegiatan ini, terkhusus Dekap Indonesia yang telah mensupport secara khusus kepada Yayasan Al-Furqan Magelang dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arfiansah. Di sini saya mewakili tim medis dari Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di tahun 2023 ini, kami ber-26 tim medis berangkat dari Bantul, Yogyakarta ke NTT. Yang insya Allah selama satu pekan ke depan, kami akan melaksanakan khitan di 3 base camp besar, yaitu Kupang, Labuan Bajo, dan ND. Saya sendiri bertugas di ND. Kami ber-26 bertugas melaksanakan khitan dengan target sekitar 3.000 hingga 3.500 anak selama kurang lebih satu pekan. Dan alhamdulillah di hari kedua ini acara berjalan cukup lancar. Alhamdulillah kami kemarin begitu tiba di lokasi masing-masing, kami langsung mengerjakan. Di Labuan Bajo mengerjakan sekitar 80, kemudian di Kupang sekitar 150, dan di Indi sendiri sekitar 70. Alhamdulillah ini di hari kedua berjalan lancar. Kalau dikatakan kesulitan, memang ada kesulitan, tetapi memang kesulitan itu alhamdulillah bisa kami tangani dengan baik. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan, khususnya mohon maaf kalau yang penisnya itu burit atau tertanam, nah itu memang tidak bisa dikerjakan di meja khitan massal, tetapi harus dilakukan oleh profesional, yaitu dokter spesialis bedah. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya langsung kita arahkan untuk kembali ke rumah sakit atau ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan khusus. Begitu dari kami, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kami ini dalam untuk berjalan dengan lancar, seluruh pihak, seluruh yayasan termasuk dari Dekap Indonesia yang sudah menjadi sponsor untuk acara pada kesempatan kali ini. ينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر.